Wisata Bukit Kapur Cetik ini terdapat 3 lokasi yang digemari oleh para wisatawan, yakni Puncak Bukit Cetik, Danau Biru, dan juga Kolam Renang. Tebing-tebing kapur tersebut terbentuk akibat pahatan dari para penambang kapur, sehingga membentuk sebuah tebing yang eksotis dan artistik. Dan bagaimana teman-teman? Indah sekali bukan? Sekian reportase saya dari Bangkalan, Madura. Matur sekalian. Salam pramuka.